Hai semua, selamat datang ke channel lelaki Iras Nabila Razali. Cumi 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 cumi. Jujurnya aku suka mesti pada dirinya. Siapa? Siapa? Dirinya siapa? Kurang lah. Sebab saya kan suka-suka bibu-bibu saya. Sebab saya tengok bibu-bibu saya ni adalah bibu-bibu yang paling paling bagus. Sebab apa saya tengok komen-komen saya, semua ni macam komen yang baik-baik. Saya tengok ada orang cakap ikan dan handsome, comel, cute. Tak ada yang negatif-negatif. Sebab tu saya macam suka kat korang, betul tak? Saya dah suka korang tau. Korang jangan tak suka saya. Jangan lupa bank duit sikit. Saya dah puji. Saya dah suka korang tu, okey? Okey. Now, apa yang saya nak buat? Sekarang ni saya kat kedai makan. Saya dengan Syami kat kedai makan. Tadi saya nampak makan Nisa dengan Tika. And then tiba-tiba saya terfikir satu konten ni. Konten ni dia lebih kat macam memperkenakan diorang bertiga. Tak diorang bertiga, mungkin kita akan kenakan Samad je, Nisa dengan makan. Kita akan kenakan dia. Cara dia macam ni. Kita cakap kat diorang, kita ada kontes macam-macam explorer lah dalam ni. Contohnya macam saya akan bagi macam contoh. Okay, contohnya macam saya suruh dia pergi kat kedai. Contohnya macam pergi kat Yau Yau. Lepas tu dia kena angkat kamera phone dan dia kena bunyi contoh macam password dia lembu. Dia bunyi lembu lah. Sampai orang lalola tu bagi keyword dekat dia. Aku boleh marah pula dia. Aku boleh marah pula dia. Okay. Macam contoh, dia kat Lau Yau. Dekat Lau Yau tu, dia contoh, keyword dia kena buat lembu kan. Sampailah orang Lau Yau tu bagi dia punya password lah. Kau faham tak maksud apa yang saya cakap ni? Kau faham tak? Maksudnya, sebenarnya orang Lau Yau tu tak ada password apa-apa pun. Kita just memperkenakan Nisa cakap ada explore. Kau faham tak? Kau faham tak apa yang saya terangkan? Maksudnya Nisa dengan ni pergi satu kedai yang saya cakap tu. Lepas tu dia minta macam orang panggil apa tu? Orang panggil checkpoint lah. Pergi checkpoint tu buat password untuk dapatkan hadiah. Faham tak? Maksudnya saya akan cari. Kau faham tak? Kau tengok je lah. Panas buat aku. Okay kang, sekarang ni saya dah ada Samad kat sini. Nisa dengan Nisa makan. Okay dah stop. Okay, stop boleh tak stop sekejap? Bagi aku bercakap dulu. Okay, bagi aku bercakap dulu boleh? Boleh eh? Stop eh? Okay, sekarang ni saya dah ada Nisa. Nisa sini, bukan Nisa situ. Tu okay. Nisa. Ada, stop. Okay, ada Nisa, ada Mat. Apa yang saya nak buat hari ni kan tadi saya dah intro semua benda dan saya dah pergi kedai-kedai, serta-serta kedai. Sebab apa hari ni aku ada buat korang berdua adalah explorer. Explore dalam mall ni. Tapi aku akan bagi tahu tempat-tempat mana kau nak pergi. Faham? Aku akan bagi clue, aku akan bagi hint dan kau kena pergi tempat tu. Tapi contoh eh, kalau contohnya sikit. Okey, contoh dengar stop. Okey, stop. Okey. Okey, lepas tu kita pergi contoh Skechers. Okey, contohnya Skechers kau pergi dekat dia punya jaga kaunter, kau buat aku punya password. Contohnya bunyi lembu. Sampai diorang bagi kad dekat kau orang, bagi checkpoint dekat orang. Betul. Minum apa kita? Ya, aku dah pergi RM1 ni lah. Sumpah. Ya, kat sini ni. Angguk. Sumpah sebab duit kecil kau ni. Sebenarnya, pas tu kedai tu mu bagi tahu kita orang ke tak? Dah, aku dah bagi tahu. Dia orang kenal. Ya, team. Bukan, maksud aku mu bagi tahu dah. Okey, mu kena pergi Jaya Grocer, mu kena pergi sini. Mu bagi tahu dekat aku ke tak? Ke aku kena tak, aku akan bagi kan? Aku akan bagi tahu tempat. Aku akan bagi tahu aku bagi hint. Aku akan bagi hint. Dan hint tu kau tahu, benda hint tu. Faham? Maksudnya akan guna phone kau sendirilah kan. Kau pegang phone, record dan kau tunjuk dekat cashier tu, kau bunyi bunyi tagline yang aku suruh buat tu. And then dia akan bagi checkpoint dekat kau. Sampai dia bagi checkpoint dan aku dah okey, jujur lah aku cakap ni aku bagi tahu betul. Jujur dia akan buat macam tak layan kau. Sebab dia tak kenal. Tak kenal ke belengak kau. Aku tahu tak. Sampai checkpoint kali dia buat tak kenal. Dia ada berapa kali kau? Dia bukan sekali kau kena sebut. Kau mungkin dari 3 kali, 4 kali macam tu kau kena buat. Lepas tu kalau anda kata aku terlebih buat, dia bagi dong. Tak, dia akan bagi punya. Sebab apa aku dah suruh dah semua benda. Faham? Kau faham tak? Stop, okey? Okey, untuk makan. Tagline pertama makan, apa yang kau perlu buat? Engkau perlu bunyi kambing je. Kambing. Bunyi. Sabung dia. Eh, ingat. Stop. Stop eh. Engkau bunyi kambing.
berapa kali tu sampai dia akan kira sendirilah. Kalau dah tiga kali ke, mek terpulang berdegar. Okey, untuk kau. Kalau dia tak layan aku, dia akan layan. Engkau tak layan kuda. Sama muka dia macam kuda. Sama. Sama lah dengan muka kuda. Dah, stop. Dah, cukup. Bunyi kuda eh? Kuda. Biar kuda. Okey. Mau ambil kambing. Mana boleh kambing aku tu kambing. Okey, mau ambil kambing. Okey, mau ambil kuda sebab kuda. Pada muka. Kambing. Mana boleh sebab aku mula-mula bagi kat aku, bagi kuda kat dia. Rasa dia kena jadi kuda. Okey. Okey, kuda yang itu kau bawa dia pergi main, kuda siapa? Kuda sepupu aku. Sepupu bapak aku. Sepupu dekat dengan mu. Bukan okay. Sepupu aku. Mu kuda maksudnya mu lebih pandai kuda tu. Mu kuda, mu kambing. Okey, hing dia tempat. Okey, untuk Nisa tempat dia macam mana cakap dia ada air dia tempat macam air lah. Air dia ada boba-boba dalam tu. Nama kedai kau dia ada boba-boba. Itu hing kau. Kedai tu ada boba-boba. Okey, untuk makan kedai tu aku selalu sebut salah. Dalam konten. Kalau kau ingat dalam konten aku sebut salah. Ingat kan? Tak, konten pun. Tak, bukan konten aku. Konten kita main betul ke bohong tu. Aku dah sebut satu kedai yang salah sebut. Konten mana? Konten betul bohong. Kita lawan betul ke bohong tu. Ada aku sebut konten salah sebut. Selamatkan kami. Aku dah sebut satu kedai aiskrim salah. Oh. Okay, faham eh? Dapat eh? Konten besar ke? Konten besar yang lipat. Faham tahu? Okay. Itulah Tino bodoh cashier you. Aku dah deal baik dah. Okay, nanti. Okay, sekarang ni guna phone korang untuk rekod. Phone korang rekod lah macam tu. Boleh? Okay. Explorer Samad bermula. Ni dapat ganjaran tau. Berapa? Sumpah? Sumpah aku bagi duit. Dia minum Allah? Ya. Aku nak duit tunjuk tadi. Dia minum Allah? Nak semua. Dia minum Allah? Ganjaran. Engkau ni demi nama Allah. Demi nama Allah. So, macam mana pergi? Gini kan dia. Aku bagi RM100. Gini. Gini. Sabar. Tengok kan dia. Sampai dulu, dia sampai dia bagi password kat korang. Password dia? Keyword dia lah daripada dia. Checkpoint. Untuk checkpoint. Okay? Okay. Explorer Samad. Rekod, tekan rekod. Pastikan rekod. Jangan story full lah. Sekejap. Minta telefon boleh? Boleh. Jaga lelok. Jangan jatuh. Okay. Explorer Samad bermula sekarang. Go. Teping. So, saya akan pergi ke laut yau. Nisa, dekat atas je. Tilas. Kita dah jumpa dah yau atas je. Sekarang ni saya dah dapat hint dalam ni takkanlah setapak ada boba kan. Tak tahu lah tu sebab saya ada penuh. Tak order setapak boba. So kat sini tak ada dah boba. So kita ada tilak. Ha, saya rasa macam tilak lah. So apa buat bunyi kambing kan. Kita tak tahu lah. Harap-harap bukan 10 kali ni dah harap-harap tak ada orang. Dia suruh saya buat suara kuda kan. So saya akan buat suara kuda. Sebenarnya ketika tak ada langsung pun benda tu. Tak tahu. Masa sekarang ni, dia akan memalukan diri dia sendiri. Aku cakap explorer mana. Kalau dia buat kambing depan tu, mesti orang macam Benda ni kita akan tengoklah video yang dia record macam kita mana. Kita akan tengok video macam mana. Dia minat bergaduh kan. Kita bayangkan mak ada buat bunyi kuda tadi. Nisa. Cuba aku bayangkan kalau dia buat. Kita nak tengok reaction dia tunggu dia datang ni. Kita tengok reaction dia macam mana. Kita tengok dia sekejap ke tak payah? Tak payah. Kita tunggu je. Kita record dari situ lah. Okay. Bang, saya ingat. Saya nak bagi tahu Abang Santi ni. Ini pasal password. Kenapa? Abang kena dengar. Dengar dulu. Semua staff dia buat tak layan aku sekarang ni. Betul lah mereka ada kan dia cakap ke dia buat takkan buat takkan layan. So memang betul dia buat tak layan. Okay, so now kita dekat live. Kita bersama dengan akak kami yang saya nak bagi. Saya bagi apa ni? Password okay?
Okay, saya buat bunyi kambing eh. Bek. Bek. Apa ni? Sesama kanda. Apa benda kau buat ni kanda? Akak ada apa dengan kanda? Cik Pai berapa kali? Tadi tak ada orang datang sini? Tak ada. Nak baru masuk sini. Oh iya ke? Oh masuk? Haa. So pasuk saya sana lah. Saya buat sekali lagi, sekali lagi boleh? Sekali lagi. Lagi dah tahulah pasuk dia. Haa? Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Okay, so saya buat bunyi kambing eh bang? Tak buat. Bek, bek, bek. Tak. Eh, bukan saya kambing bang, saya manusia. Itu tak real. Betul sikit, betul. Bek, bek. Dah macam desperate kan Ana. Oh ni check point dia ni. Lepas tu check point dia pergi ke mana pula ni? Mana? Ha. Dekat tol. Ha? Dekat tol. Dekat tol? Ha. Serius lah? Tempat besar. Oh, semua dia beritahu. Kan dia beritahu pergi sana. Sumpah. Okay? Ya? Ya. Kan dah tipu aku. Sial dah. Aku kena kecing dengan kandar dah lah. Dia tu blur tak tahu apa-apa. Hidup saya memang kena scam. Minta hero rekod lah. Okay, RM100. RM100. Aku jumpa dah. Mana checkpoint? Ha? Checkpoint dia bagi checkpoint tak? Bagi? Mana checkpoint? Apa checkpoint dia? Order dia wicok checkpoint. Eh, dia kata tak tahu. Dia checkpoint, ada checkpoint. Engkau jangan percaya cakap tak tahu. Dia saja je psycho kau. Aku dah cakap aku dah deal baik-baik. Kau pergi balik semula. Kau nak RM100 tak? Demi nama apa? Kau ni demi nama apa? Cepat! Kan Nisa menang macam ni? Nisa dia pergi tilaf dah. Cepat! Malu bodoh! Malu! Okay, dia punya cashier tu lelaki ke perempuan? Sebab ada perempuan. Ada, sebab ada jata ya? Ya, ada jata tadi, ada perempuan sebelum tu. Dia dua orang tadi. Cepat! Dia tak tahu kan sekejap perempuan tu pula. Apa dia ni? Straight betul pada. Kaget itu Nisa tak tahu itu. Oh ya, payah tu kena orang. Nisa. Nisa. Tak. Eh, Nisa bahaya kena dia pegang 14 pro kau takut airdrop banyak. Hash. Yo, kau ni. Aku tak apa-apa nak cari lah. So, apa ni? Kau itu war tu. So now saya dah dapat checkpoint and then kena pergi dekat Dakar Tool. So let's go. Kenalah kat sini ramai orang. Abang tu tengah buat kerja. Dah kena marah lah tadi. Ya. Yeah. T-Live. Ah, T-Live, T-Live. Arek, dia buat tak kena. Dia buat. Dia cakap apa? Dia cakap orang T-Live tu tak kena. Nisa, pada Nisa aku nak cakap kau satu je lah. Pada Nisa, aku nak cakap kau satu je lah. Kau tak nak cacat cakap mic tak matang kau pula. Kau pun lebih kurang lah, selengga ke tak serik ke dengan otak. Bang! Okay, dia tengok kerja, dia tengok kerja sekejap. Dia tengok kerja sekejap. Pasti kita tanya dia. Abang, betul ke tak ada checkpoint bang? Ha? Betul. Sumpah? Demi nombor apa? Nombor. Nombor masuk perut. Oh, iya ke? Cuba apa abang tanya perempuan? Tak tahu macam ni tu. Ha? Dia pun tak tahu macam ni tu. Cuba pergi tanya dia. Ha? Dia tak tahu. Tak tahu? Ha. Sumpah cakap kat dia? Dia tahu. Oh iya ke? Saya buat sekali lagi. Okay man. Nak tekan dia bodoh aku. Tak sial lah. Dia pun bodohkan aku. Peace. Aku dah tak nak sabar dah ni. Aku dah memang tak nak sabar. Mat, okey Mat. Nipu aku. Nipu aku. Kenapa nipu pula? Eh, dia bersumpah demi nama Allah. Dia kata tak ada kata aku. Dia sumpah ke? Sumpah, dia kata sumpah demi nama Allah. Saya tak tahu apa-apa. Lepas aku suruh tanya perempuan tu pula. Dia pun kata sumpah demi nama Allah. Saya tak tahu apa-apa. Tu? Dia kata dia tadi lagi. Dia Hello? Ah. Ah. Pagi kan dia jap? Ah, ni. Ya, apa? Dia berapa kali?
Tiga kali ya? Kenapa aku buat dia macam ha? Buka. Kau cubalah sebaik mungkin. Oh, dia ni masuk faham macam tu aku buat tu. Okey, okey. Dek apa dia? Mana satu ya? Apa dia? Mana checkpoint dia? Dia tak boleh pun. Memang tak ada pun sebenarnya. Tapi malu bodoh. Dia siap bersumpah demi nama Allah. Tak ada saya memang. Ada rekod, ada rekod. Dia bersumpah demi Allah sebab engkau selalu. Demi Allah. Ada rekod? Bersumpah? So, saya dah dapat satu checkpoint from T-Live. Sekarang ni kita menuju ke Kanda. Kita tanya dia. Next destination lagi itulah. Apa dia? Dia cakap pergi kat dekat. Masa aku pergi T-Live, dia cakap password dia pergi dekat tu. Ha. Dia bagi ini. Straw. Ha. T-Live. Ha. Nisa. Tidak. Sebenarnya aku beritahu kau, tak ada explorer pun sebenarnya. Haa, aku kena bodoh. Mesti dia pelik apa mu, bek. Sama lah mu. Rasa baik mu tak lewat kudok dia. Sama mu, bek. Eh, terlekat tengah. Sini. Sini. Be. Aku nak murah kaki. Ganti rugi maruah aku. Okey tak, sekarang ni engkau buat apa? Betul-betul bunyi kambing tadi? Ya Allah, sumpah aku rekod. Mak, kau punya tujuh kuda ni. Tapi aku beritahu kau sebenarnya, Haid tak ada explorer apa-apa pun. Memang dia tak nak layan kau lah. Kau muduk bek. Bukan, dia sendiri kat customer lah, minta tahu tak. Lepas aku cakap lah, lepas tu, kenapa? Lepas tu cakap pergi kat Dakaton lah. Dakaton. Yang ni memang mudah mu hidup memang untuk ditipu eh. Kena scam eh. Cakap betul-betul, faham tak gegang eh. Kesiannya kau mu. Bek. Pada mu punya kuda dah lah, muka sama dengan kuda. Mu lah sama kuda. Tapi sebenarnya tak ada explorer, aku betul-betul minta maaf. Aku pergi. Tomah. Biar. Satu ya. Mak, apa pula pada ni? Kau tahan. Yang ni, Mak sampai bersumpah. Oh, dia pergi tanya kat bagasi tu sumpah. Kau tanya, kau tengok klik lagi kan? Dah, cukup. Okay? Saya nak cakap, saya betul-betul minta maaf dekat Nisa. Makan, kalau tak maaf, pergi lah. Okay? Saya minta maaf kalau dalam video saya, konten saya. Stop. Saya minta maaf kalau konten saya hari ni ada korang terasa ke apa ke. Saya betul-betul minta maaf tau. Saya minta maaf sangat-sangat. Saya harap konten hibur. Jangan lupa support Nisa, Markan, Syami, Atika dan semua AI team. Jangan support dia. Jangan support. Biar. Dia kambing. Saya je. Okay? Dah habis dah. Okay. Jangan lupa support kami semua. Saya betul-betul minta maaf. Jangan support Nisa. I love you. Yeah. Balas. Aku tak boleh balas. Cepat balas. Tak nak. Sayang aku tak. Sayang aku tak. Tak nak. Aduh sakit bodoh. Okay, cakap I love you. I hate you. Cakap I love you. Osilah. Kuat ni. Kalau kau sayang kita orang dulu. Cakap I love you. Cakap. Cakap. I love you. Cakap. I love you.